Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Ratib Jamari dari Pekanbaru Riau, Indonesia. Dalam perjalanan ini saya akan membacakan ayat Al-Quranul Karim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Atti'ullaha wa atti'ur rasula wa ulil amri minkum. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Surat An-Nisa ayat 59. Baiklah Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, agar perjalanan ini berkah. Ya, ayat tadi kita terjemahkan أَتِيُ اللَّهَ وَأَتِيُ الرَّسُولَ, artinya taatlah kamu. Tanzilal Azizir Rahim. Kembali kepada ayat yang pertama tadi, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul dan taatlah kepada pemimpinmu, ulil amri minkum. Nah, hubungannya dengan demonstrasi sekarang ini, demo anti undang-undang omnibus law, law hukum omnibus, undang-undang cipta kerja. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, nah, demonstrasi itu menurut negara demokrasi atau kesepakatan dari orang-orang yang berdemokrasi adalah salah satu cara menyalurkan inspirasi, salah satu cara menyampaikan kehendak dari masyarakat umum. Biasanya disalurkan dulu melalui perorangan, melalui surat. Terakhir, kalau tidak juga bisa, tidak dipedulikan, barulah melakukan demo, demonstrasi. Sekarang ini tanggal 12 Oktober 2020, di seluruh Indonesia, masyarakat berdemonstrasi menentang undang-undang Omnibus Law. Dan masih ada juga satu-satu membicarakan penentangan terhadap undang-undang haluan ideologi negara. Itu sebetulnya sudah 4 bulan atau 3 bulan yang lalu, tapi masih seiring dalam kerangka berpikir itu sekaligus masyarakat menolaknya. Nah, yang menjadi pertanyaan sekarang, apa hukumnya demo itu? Kalau di dalam Islam tidak ada contohnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari Khalifah Ar-Rasyidin, dari tabi'in, tabi'in, itu tidak ada. Lalu apa hukumnya menyalurkan aspirasi itu? Nah, ini masalah kesepakatan. Itu ma'ahid, orang-orang yang saling berjanji. Janjinya itu apa? Janjinya dalam demokrasi, pertama, menyalurkan aspirasi boleh melalui demo. Yang kedua, harus ada kemerdekaan pers. Artinya televisi, radio, surat kabar merdeka untuk menyuarakan pikiran rakyat. Yang ketiga, membatasi kekuasaan pemerintah. Karena demokrasi itu terdiri dari dua kata. Demo itu artinya kekuatan, krasi itu rakyat. Demokrasi itu kekuatan rakyat. Sedangkan para pemimpin itu adalah mewakili rakyat. Nah, jadi apakah dia itu pihak legislatif, memang wakil rakyat dalam membuat undang-undang. Kemudian pihak eksekutif juga wakil rakyat dalam melaksanakan dari aturan-aturan yang telah dibuat oleh masyarakat, oleh pemerintah berserta masyarakat. Nah, jadi itu wakil rakyat semua.
cuma yang resmi disebut wakil rakyat itu anggota DPR. Padahal mulai dari RT, RW sampai kepada lurah, wali kota, camat, wali kota atau bupati, gubernur, presiden itu wakil rakyat semua. Tidak mungkin rakyat menyelenggarakan atau meneken keputusan itu secara bersama-sama. Tentu diwakili. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah sudah terwakili sekarang ini kehendak rakyat itu oleh wakil-wakilnya? Nah, itulah yang melahirkan demo, demonstrasi itu. Kenapa? Karena wakil-wakil mereka atau wakil-wakil kita sebagai rakyat merasa, mereka itu terasa oleh rakyat tidak menyalurkan aspirasi rakyat, aspirasi masyarakat. Maka masyarakat turun ke jalan-jalan, menjadilah parlemen jalanan. Nah, jadi Bapak Dimin terhormat, apa intinya? Intinya mungkin tidak terjalankan apa yang disebut dalam kaidah fiqhiyah, fiqih asyiasah, yang menyatakan tasarruful imam li ra'yatihi manutun bil maslahah. Nah, kebijaksanaan wakil-wakil rakyat, kebijaksanaan pemimpin-pemimpin itu terhadap rakyatnya manutun bil masalih, bil atau bil maslahah, haruslah berorientasi terhadap kedamaian, ketenangan dan kesejahteraan rakyat. Jadi apakah dia wakil rakyat dalam bentuk eksekutif, wakil rakyat dalam bentuk legislatif, atau wakil rakyat dalam bentuk eksekutif, itu semuanya wakil sebetulnya pada hakikatnya. Apakah mereka telah berorientasi kepada kebahagiaan, kesenangan dan kebahagiaan rakyatnya? Kalau sudah mewakili, itu baru tercapai namanya fiqih asyiasah. Artinya memahami aturan-aturan tentang strategi dalam pemerintahan. Jadi fiqih asyiasah itu apa saja yang diatur? Yang diatur pertama memilih pemimpin. Apakah langsung atau perwakilan, atau musyawarah saja, atau secara iklan saja. Selagi tidak ada yang membantah, memilih pemimpin, itu fikih siasah. Kemudian sistem yang dilaksanakan, apakah melalui sistem bersama, sistem sosial, atau kelompok, atau dibagi-bagi, ada yang secara bersama, ada yang kelompok, ada per pribadi. Nah, ini semua adalah merupakan bagian dari fikih asyiasah. Dan kemudian di dalam mengambil keputusan hukum, umpamanya terjadi di zaman Ali bin Abi Thalib, beliau memerintah selama hampir 1 tahun, menjadi khalifah, mendapat protes dari Muawiyah untuk menghukum langsung orang yang membunuh Utsman bin Affan. Nah, seharusnya Muawiyah itu harus menahan diri. Kenapa? Kalau di saat itu juga diambil keputusan siapa yang dihukum, siapa yang membunuh Utsman, situasi waktu itu belum memungkinkan. Situasi masih kacau. Nah, seharusnya ditenangkan situasi dulu, dimantapkan dulu keamanan. Jangan nanti kekacauan semakin panas dibuat semakin kacau. Karena itu harus punya asyiasah, punya strategi. Nah, fikih asyiasah ini, fikih strategi ini sangat penting sekali. Umpamanya Umar bin Khattab ketika menjadi khalifah, itu ada orang kaya yang dipanggil dan orang miskin yang dipanggil, karena orang miskin ini mencuri harta orang kaya itu. Kata Umar, kamu mencuri harta orang kaya ini ya si Fulan? Iya wahai Amirul Mukminin. Kamu tahu bahwa
kalau mencuri itu hukumannya potong tangan. Tahu, kata orang miskin ini. Tapi kenapa kamu mencuri juga? Ya, karena orang ini aku minta pekerjaan kepadanya, dia tidak berikan kepada saya. Saya minta sedekah, dia tidak mau ngasih. Kemudian saya meminjam, dia juga tidak mau. Saya meminta, dia juga tidak mau. Akhirnya saya curilah gandum di gudangnya sekedar untuk makan, wahai Amirul Mukminin. Saya curi karena tidak ada jalan lain. Itu satu-satunya. Saya curilah sedikit gandumnya dan saya makan. Nah, waktu itu Umar bin Khattab menyatakan, wahai orang kaya, benarkah kamu ini tidak meminjamkan kepada orang miskin ini? Akhirnya dia tertunduk, benar. Nah, begini kata Umar bin Khattab. Ini Umar bin Khattab memakai fikih asyasah ini. Apa kata Umar bin Khattab? Nah, kamu orang kaya, berilah orang miskin ini modal. Berikan pekerjaan supaya dia jangan mencuri. Kalau masih mencuri dia karena kamu tidak beri modal, bukan tangan orang miskin ini yang aku potong, tapi tangan orang kaya inilah yang akan aku potong, kata Umar bin Khattab. Pulanglah kalian berdua. Pulang dia. Akhirnya berundinglah si kaya, si miskin yang bertetangga ini. Diberinya modal, dibimbing bagaimana memanagenya harta yang dimodali itu, ditunjukkan mana kesalahan pantang larangnya dalam berdagang itu apa. Akhirnya kedua-duanya itu tumbuh sebagai pedagang. Pedagang baru kecil tapi dia sudah bisa untuk makannya. Pedagang lama dia tetap bisa melaksanakan pekerjaannya, bahkan bisa menolong orang lain. Nah, kedua-duanya ini tidak ada yang dihukum. Yang mencuri itu seharusnya dipotong tangannya, tetapi tidak dipotong oleh Umar bin Khattab. Para sahabat bertanya, bukankah itu Umar bin Khattab menentang ayat Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 38 yang bunyinya asyariku wasyariqatu faqta'u aydiyahuma, artinya pencuri laki-laki maupun wanita, potonglah tangan keduanya, jangan kasihan melihat mereka. Nah, sudah jelas orang itu mencuri, dia mengaku, ada saksinya, ada barangnya, kok tidak dipotong oleh Umar bin Khattab? Apakah dia menentang Al-Quran? Tidak, karena dia menerapkan asyasah, strategi. Nah, jadi dalam menerapkan hukum Islam itu, tangan orang itu tidak langsung dipotong, tapi diterapkan asyasah dulu, strategi. Apalagi musim paceklik, musim pandemi istilahnya kalau kita sekarang di dunia ini, musim susah. Artinya gandum itu jumlahnya sedikit, orang susah untuk mendapatkan makanan. Maka Umar bin Khattab tidak menerapkan hukuman potong tangan itu, sekalipun ada buktinya, ada barangnya. Dia tidak menentang Al-Quran, tapi karena dia menerapkan Al-Quran itu memakai fikih asyasah. Ah, itulah pentingnya fikih asyasah itu. Ah, begitu juga di zaman Ali bin Abi Thalib, tidak diterapkannya, langsung dihukum orang yang membunuh Utsman bin Affan. Akhirnya memberontaklah Muawiyah. Seharusnya Muawiyah itu tahu kenapa Ali bin Abi Thalib tidak menangkap langsung orang yang membunuh Utsman bin Affan, karena situasinya masih kacau. Nanti dicari, dihukum dia lebih kacau lagi. Orang semuanya dalam keadaan emosional, emosi mereka belum stabil. Itu Ali bin Abi Thalib menerapkan fikih asyasah. Nah, cuma tidak sabar si Muawiyah ini dengan fikih asyasah, karena Utsman bin Affan itu adalah paman kandungnya. Jadi dia sangat emosi. Nah, jadi bapak-bapak dan ibu-ibu terhormat, untuk menerapkan fikih asyasah itu tidak bisa memakai emosi, tapi memakai otak, memakai pemikiran yang dalam, liyatafaqahu fiddin, seperti yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Nah, begitu juga lah sekarang ini di Indonesia. Sekarang rakyat sedang susah, sedang miskin, janganlah diterapkan itu undang-undang haluan ideologi negara yang memeras Pancasila dari 5 sila menjadi 3 sila, dari 3 menjadi 2 sila, dari 2 sila itu
menjadi satu sila. Apa itu dia? Gotong royong. Nah, ini pemerasan. Bukankah itu mengumbar atau menyingkap kemarahan masyarakat yang sangat emosional, yang berkaitan katanya PKI akan bangkit di Indonesia. Itu aja dalam pemikiran orang. Ah, dibuat pula lah undang-undang yang memeras Pancasila. Tentu situasinya dari segi afiki asiasa ini sangat keliru sekali. Tidak mempertimbangkan emosional masyarakat Indonesia sekarang ini. Untunglah undang-undang HIP, haluan ideologi negara itu nampaknya tidak jadi. Tapi masih ada ide-ide ingin meneruskan. Nah, untuk sementara itu sekarang didiamkan. Nah, yang muncul sekarang ini adalah undang-undang omnibus law. Omnibus itu artinya penciptaan lapangan kerja. Law itu hukum, hukum penciptaan lapangan kerja. Jadi setiap bos kapitalis dia bisa menciptakan lapangan kerja sesukanya. Anak buahnya tidak bisa menuntut. Semuanya dikendalikan dari pusat, dari Jakarta melalui istana presiden. Jadi kalau ada aturan-aturan daerah tidak sesuai dengan pemilik modal, itu harus diperintahkan oleh presiden. Semuanya harus dikendalikan dari pusat, dari Jakarta, sehingga otonomi daerah kembali diserobot oleh pusat. Daerah-daerah tidak lagi mempunyai otonomi, kembali lagi kepada pusat seperti zaman pemerintahan Pak Harto. Nah, jadi Bapak Ibu serta saudara sekalian, fikih asiasahnya sekarang ini bagi pemimpin-pemimpin kita tidak dihayati. Strategi-strategi untuk melancarkan undang-undang itu, pilihlah waktu yang tepat, pasanglah psikologi, diuji coba. Ini langsung saja dipaksakan, langsung ketuk palu. Nah, sekarang ini justru ini sampai hari ini sudah 5 hari diundangkan, diketuk palunya oleh DPR bahwa omnibus law itu sudah sah. Padahal menurut penilaian para ilmuwan, ahli-ahli hukum, pertama merugikan orang-orang daerah, yang kedua merugikan kaum buruh, merugikan rakyat kecil, dan sangat menguntungkan kapitalis. Katanya perkebunan-perkebunan oleh pihak kapitalis itu, pemilik modal, itu boleh menguasai lahan sawit atau lahan lainnya 90 tahun. Coba bayangkan, selama 90 tahun keturun-temurun rakyat tidak mendapatkan tanah. Yang dapat siapa? Konglomerat, pengusaha perusahaan dari luar negeri, 90 tahun. Ya Allah, padahal dulunya hanya boleh dikuasai adalah 20 tahun. Kemudian perpanjangan 10 tahun, 30 tahun kembali lagi kepada rakyat. Itu namanya perusahaan yang berpihak kepada rakyat. Tapi kalau sampai 90 tahun, itu hampir abada abadi abadu. Artinya selama-lamanya. Siapa yang sampai umurnya 90 tahun? Itu sudah dua generasi. Siapa semenjak dari dia lahir sampai dia meninggal belum juga habis kontraknya lagi. Habislah tanah lahan diserobot oleh orang yang punya modal, tidak kembali kepada rakyat. Nah, kalaulah para pemimpin memiliki fikih asyiasah, li rakyatihi manutun lil maslahah, berorientasi kepada kemaslahatan rakyatnya, dia tidak akan mau meneken itu omnibus law, penciptaan lapangan kerja sesuai dengan kehendak pemilik modal saja. Kemudian uang pesangonnya sepi, kecil sekali. Tidak boleh demo, tidak boleh mengeluarkan aspirasi, ikut saja apa yang ditetapkan oleh pusat Jakarta dan apa yang ditetapkan oleh perusahaan, suka atau tidak suka. Rakyat mau maju atau tidak, cukup atau tidak, terserah. Yang penting dia punya uang, dia bikin sendiri tanpa mempertimbangkan kebutuhan dari buruh, rakyat kecil, perkebunan-perkebunan pribadi yang kecil tidak diperhatikan. Nah, jadi Bapak Ibu terhormat, saya takut sekali ini ancaman dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang seperti ini.
apa itu pesannya? Janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Wala tufsidu fil ardi. Inna Allah la yuhibbul mufsidin. Hey, para pengusaha, pemilik modal, jangan kamu buat merusak jiwa orang di muka bumi ini, atau merusak bumi juga, merusak pohon-pohon, merusak lingkungan, merusak psikologis orang. Jangan berbuat kerusakan. Allah sangat benci kepada orang-orang yang merusak. Jadi kalau diteruskan juga, bencana yang didatangkan oleh Allah. Apalagi bencana itu datang ketika orang tidak mengindahkan lagi hal-hal yang halal dan haram. Dia hantam saja dengan falsafah 3H. Halal, haram, hantam. Dalam hadis dinyatakan, ya'ti 'alan nasi zamanun la yubalul mar'u aina akhadha maluhu am minal halali am minal harami. Akan datang nanti bencana akan tiba itu. Menjelang bencana tiba itu, orang tidak lagi mempedulikan dari mana dia mendapatkan hartanya, apakah melalui jalan yang halal atau jalan yang haram. Nah, itu berarti ada bencana yang tak terpikirkan oleh manusia. Bisa sama dengan virus HIV, virus corona, atau virus apa lagi? Ya, bisa plus virus flu burung, tapi bisa juga bencana berupa tanah longsor, tanah lolos, banjir, turunnya meteor ke muka bumi, dihantam oleh batu-batu panas, gempa yang tidak terbayangkan, tsunami, entah apa lagi. Teguran Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Karena itu, para pemimpin, wakil-wakil rakyat, cintailah rakyatmu yang susah makan sekarang ini. Tidak sedikit rakyatmu di Indonesia ini, wahai para pemimpin, susah untuk mendapatkan makan. Makan saja susah, pekerjaan susah. Nah, masyarakat rakyat jelata makan saja susah, tapi pihak kapitalis, pihak pemodal, para cukong-cukong berpesta pora dengan laba yang besar, keuntungan yang melimpah secara pribadi. Ada yang dibawa pulangnya ke negaranya, ada yang dia titip ke negara asing, ada yang melarikan diri menjadi koruptor-koruptor terbesar di dunia itu di Indonesia. Ada yang lari ke Malaysia seperti Joko S. Chandra. Ada seperti, wah, banyak lagi, Tan Yuho, entah apa lagi namanya, kita tidak mengerti. Yang penting dalam catatan sejarah Indonesia, sudah ribuan cukong-cukong melarikan duit Indonesia ke luar negeri berpoya-poya. Belum lagi yang orang Indonesia asli lagi seperti Gayus Tambunan yang sering juga ke luar negeri. Tidak tahu apakah sekarang masih tidak terpantau karena mereka dilindungi oleh orang-orang hebat. Tertutup mata kita karena dilindungi, kita tidak tahu. Masya Allah, karena itu pendidikan kita harus ditanamkan agar anak didik kita kelak kalau menjadi konglomerat, jadilah konglomerat beriman. Anak didik kita kalau jadi pejabat, jadilah pejabat yang membela rakyat. Kalau dia menjadi presiden, menjadilah presiden yang lebih cinta kepada rakyat miskin dibandingkan dengan kelompok-kelompok pemodal asing, pekerja-pekerja asing. Nah, demikianlah Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian. Jadi kesimpulannya, demo itu tidak haram. Demo itu boleh saja berdasarkan kesepakatan fikih asyiasah, strategi, karena itu salah satu cara untuk menyampaikan inspirasi, salah satu cara untuk memberikan kritik terhadap orang-orang yang sedang berkuasa, agar kritik itu didengarkan dan rakyat tidak menjadi menderita. Undang-undang yang merugikan rakyat akan disalurkan
aspirasinya agar rakyat rakyat tidak merasa dirugikan, bahkan rakyat berterima kasih kepada pemerintahnya yang merupakan wakil Tuhan di muka bumi ini. Demikianlah Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala meridai kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Oh, dijahit kan? Kau tahu, Pak? Bismillah. Allahu Akbar.